5 gelandang termahal yang dibeli Liverpool. Liverpool merupakan salah satu klub yang cukup sukses di Inggris. Mereka mampu menjuarai Premier League dan juga Liga Champions. Liverpool dikenal memiliki barisan penyerangan yang kuat, namun mereka juga diperkuat oleh gelandang-gelandang berkualitas. Sudah cukup banyak gelandang berkualitas yang direkrut Liverpool. Thiago Alcantara menjadi gelandang terbaru yang didatangkan The Reds. Pemain asal Brasil itu didatangkan Liverpool dari Bayern Munchen. Kepindahan Thiago tersebut melibatkan dana sebesar 22 juta euro. Liverpool belakangan ini rela meronggoh kocek dalam-dalam untuk merekrut gelandang top. Sebab kehadiran mereka diharapkan bisa memperkuat di lini tengah The Reds. Berikut ini 5 gelandang termahal yang pernah direkrut Liverpool. 1. Jorginho Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum bergabung dengan Liverpool pada musim 2016-2017. The Reds menebusnya dari Newcastle United dengan biaya yang mencapai 27,5 juta euro. Pemain asal Belanda itu menjadi salah satu andalan Jurgen Klopp di lini tengah. Wijnaldum sudah mencatatkan 192 penampilan untuk The Reds. Kontrak Wijnaldum bersama Liverpool akan habis pada tahun depan. Namun sang pemain sudah berhasil mengantarkan The Reds meraih gelar Premier League dan juga Liga Champions. 2. Adam Lallana. Liverpool memboyong Adam Lallana pada tahun 2014. Sang gelandang direkrut dari Southampton dengan mahar 31 juta euro. Lallana mempunyai karir yang sukses di Anfield. Gelandang asal Inggris itu berhasil memenangkan 4 gelar termasuk Premier League dan juga Liga Champions. Mantan pemain Bournemouth itu meninggalkan Liverpool pada musim panas ini. Ia hengkang ke Brighton setelah kontraknya bersama The Reds berakhir. 3. Alex Oxlade-Chamberlain. Setelah bermain untuk Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain pindah ke Liverpool pada 2017. Sang pemain datang ke Anfield dengan biaya transfer sebesar 38 juta euro. Oxlade-Chamberlain dikontrak Liverpool sampai tahun 2023. Mantan pemain Southampton itu memakai nomor punggung 15 di klub asal Merseyside tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu sampai sejauh ini sudah mencatatkan 87 penampilan untuk Liverpool. Dari jumlah itu, Oxlade-Chamberlain berhasil mencetak 13 gol dan 10 assist. 4. Fabinho. Fabinho direkrut Liverpool dari klub Prancis AS Monaco. Sang gelandang bergabung dengan The Reds pada musim 2018-2019. Liverpool mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memborong pemain asal Brazil tersebut. Transfer Fabinho memakan biaya 45 juta euro. Fabinho sudah membuat 86 penampilan untuk Liverpool dengan mencetak 3 gol dan 7 assist. Sang pemain masih terikat kontrak di Anfield sampai 2023 mendatang. 5. Naby Keita. Naby Keita tercatat sebagai gelandang termahal yang direkrut Liverpool. The Reds merekrutnya dari RB Leipzig pada musim 2018-2019. Liverpool harus mengeluarkan dana sebesar 60 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Keita. Sang gelandang dikontrak The Reds hingga tahun 2023. Keita saat ini masih menjadi anak buah Jurgen Klopp di Liverpool. Ia sudah mencatatkan 66 penampilan untuk The Reds dengan mencetak 7 gol dan 4 assist.